Sebenarnya nggak gagal di handphonenya, cuman saya pengen ngerekam aja kondisinya dari awal seperti ini, start sampai apa namanya, PUBG-nya itu jalan. Nah, waktu saya mau close rekaman gagal. Apa mungkin memorinya penuhan atau gimana, saya kurang tahu, karena internalnya ini cuma 16 GB sih, RAM-nya cuma 2, internal 16 GB buat main PUBG sambil di record. Oke, ini sudah mulai masuk, nanti kalau udah langsung saya close aja PUBG-nya. Yang penting udah nyobain kalau main PUBG itu gimana. Oke, Anda tersingkir nggak apa-apa lah, yang penting saya cuma mau nyoba. Oke, langsung mulai aja. Ini grafik nggak saya rubah apa-apa, pengen cepat aja, pengen nyobain langsung. Masih loading sebentar lagi, biasanya sudah masuk. Kedekan udah dari tadi gagal terus. Nah, aku udah masuk, tinggal 42 menit lagi, tak biarkan aja dulu. Ini orang udah banyak banget yang pada, berarti jam segini ini banyak banget orang pada main game ya, pada slow. Enak kayaknya kalau kayak gitu, nyantai main game. Handphonenya baru, Vivo Y91, baterainya juga gede. Ini baterainya tinggal 40%an kalau nggak salah, tapi dari tadi saya pakai buat main game ya lumayan sih, udah dari jam berapa ya, jam sore, dari Mobile Legends, terus PUBG ini udah berapa kali. Ini tinggal 2 detik lagi, terus ini jalan. Ini pesawatnya Hercules mau ngirim tentaranya ke area konflik sih. Biarin aja. Pemain dalam kabin 100. Let's go. Saya mau langsung turunin aja. Kecepatan tinggi guys. Kecepatan tinggi guys. Langsung. Turun, biasanya otomatis dia langsung buka anu sendiri kalau udah mau nyampe bawah. Ini tak pakai buat main game berkali-kali ya, cuman anget. Mungkin kalau nggak pakai silikon, nggak pakai silikon mungkin pasti lebih dingin ya, karena silikonnya sendiri kan dia bisa nahan panasnya lumayan, tapi nggak apa-apa, nggak bikin apa-apa kok, infonya juga masih oke. Baterainya juga awet banget, dari tadi masih 40%an. Dari tadi pagi saya nge-vlog pakai ini. Ya, tepatnya saya nge-vlog itu udah sehari jam apa ya? Mungkin jam 10-an selesai, jam 12 terus saya lanjut lagi. Ini filenya kurang lebih 1,5 GB game-nya. Oke. Nah, tadi sampai sini udah banyak yang nembakin. Gak apa-apa, saya mau masuk dulu. Oke. Nah, untuk gerak-gerakannya normal semua. Ini untuk ngambil-ngambil barang juga enak. Untuk mukul-mukul juga enak. Untuk tiarap bisa. Untuk lompat juga bisa. Oke, paling cuma itu doang. Kita nyoba 5G-nya, nggak bisa lama-lama. Udah mau pulang saya dari counter. Dan saatnya saya mau tutup. Terima kasih banyak. Oke, mungkin itu aja nyobain PUBG-nya di Vivo Y91. Yang penasaran real langsung bisa cek ke Jogjatronic lantai UG, bisa nyobain langsung di seluruh cabang Tahagi Berkaca ya. Saya Pitos Pusutonegoro, selamat malam.